Assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi. Pagi ini tadi saya nggak pergi hunting ya, soalnya hujan dari semalaman. Saya mau nge-review aja untuk teman-teman. Saya itu hunting biasanya pakai kamera pocket yang dipasang ke mounting ini. Awalnya ini mounting yang buat HP ya, buat handphone. Ini model yang kayak gini yang saya pernah review di sebelumnya. Jadi berhubung saya ada kamera pocket yang lumayan simpel ya, jadi saya gunakan untuk dipasang di mounting ini. Nah, ini yang udah saya rubah, yaitu jadi sebetulnya ini tidak saya rubah total, hanya saja saya menambahkan yang tadinya di sini adalah titipan untuk handphone di sini, untuk handphonenya ke sini, ke lubang ini, kacanya ada di dalam. Nah, untuk kamera pocket itu ukurannya agak kecil, jadi saya pasang plat aluminium ini belum saya rapikan ya, belum saya cat juga, baru saya bentuk aja. Ini saya kasih plat kayak gini L, lalu yang ini strip. Nah, ini kan ada lubang-lubangnya nih, saya pakai yang ini untuk ke lubang dibaut dari bawah ke sini ke kamera. Kalau kamera pocket kan ada lubang untuk tripodnya yang di bawah ya. Nah, jadi nanti kameranya di sini, nempel di sini, dibaut dari bawah menghadap ke kaca ini yang memantulkan ke teleskop ini kan. Kalau dilihat dari sini jadi ke samping yang kelihatan kayak gini nih. Nah ya, ini jadi sebelah sini, tangan saya sebelah sini. Nah, kan. Nah. Gitu. Mantap ya. Nah, untuk teman-teman yang mountingnya side mounting yang dimasukkan langsung ke teleskop juga bisa, tinggal kita rubah aja dudukannya untuk jepitan handphonenya, dirubah bentuk kayak gini. Kalau mau pakai GoPro atau mau kamera pocket, supaya ini tetap bisa digunakan kalau misalkan kita pakai handphone, jadi kita tambahkan plat aluminium ini. Kayak nanti kalau misalkan kita mau pakai handphone tetap bisa ya. Nah, ini model yang dijepitkan di sini, ada jepitannya di teleskopnya. Nah, kayak gini. Nah, itu ini memudahkan juga ya kalau tak pakai handphone. Kadang-kadang ada ini ya, kita kesulitan saat nyalain dulu, atau kadang-kadang ada telepon atau gimana ya. Nah, kalau ini kan hanya khusus kamera. Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Nah, pagi ini saya nggak hunting karena hujan tadi, sampai sekarang udah jam 9:30 untuk pagi. Paling kita huntingnya sore aja, lanjut hunting sore kalau nggak hujan. Jadi kesempatan kali ini itu aja, mungkin hanya mereview mounting kamera yang saya pakai buat record di teleskopnya ya. Nah, ini kita pandangan matanya dari sini, lalu untuk kameranya dari sini. Mantap. Nanti untuk hasilnya
Saya ada record di teleskopnya. Yang udah-udah kemarin juga udah sih, cuma saya cuma pengen mengulasnya aja. Nanti untuk pemasangan apa kita coba di teleskopnya seperti apa hasilnya, nanti kita lihat. Tetap terima kasih. Jangan lupa dukungannya, teman-teman. Untuk subscribe, like, boleh komentar di bawah. Karena subscribe itu gratis ya. Terima kasih, teman-teman. Selamat pagi.